Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Playar Versa Español de Nol Cachil Bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Perfecto de indicativo. perfecto de indicativo ini digunakan untuk berbicara tentang kejadian atau action atau tindakan atau kegiatan yang sudah terjadi yang dimaksud dengan itu misalnya begini kita mengatakan saya sudah membeli kamus bahasa Spanyol Nah, tindakan membeli kamus bahasa Spanyol itu sudah terjadi. Maka, ada kata "sudah" tadi, ya. Saya sudah membeli sebuah kamus bahasa Spanyol, atau uh, hari ini saya sudah makan banyak buah-buahan. Jadi, tindakan makan buah-buahan itu sudah terjadi, atau contoh satu lagi, saya sudah tinggal di Bandung selama bertahun-tahun. Jadi tindakan tinggal di Bandung itu sudah terjadi juga selama bertahun-tahun. Nah, inilah gunanya perfecto de indicativo yang padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah present perfect tense. Nah, untuk membentuk kalimat perfecto de indicativo tentu kita perlu kata kerja kata kerja dalam bentuk perfecto de indicativo ini, ya. Nah, un untuk membuat kalimat ini kita menggunakan rumus atau pattern ini ya yaitu subjek atau pokok kalimat kemudian ditambah atau diikuti dengan kata kerja bantu aber ya kata kerja bantu aber kemudian diikuti dengan kata kerjanya dalam bentuk pasado participio atau past participle dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat dari rumusan ini, subjek, aber, dan pasado participio atau pas participle. Untuk subjek, kita sangat yakin sudah mengenal ya subjek di dalam bahasa Spanyol, yaitu yo, tu, itu ya, yang yo, tu, kamu kan itu. Yo, tu, usted, el, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, dan ellas. Ini untuk sub subjeknya atau subjeknya sudah kita hafal. Kemudian, nah, kata kerja bantu aber, karena ini diperlukan untuk membentuk kalimat perfecto di indicativo ini. Kata kerja aber ini memang belum kita singgung sebelumnya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa kata kerja aber ini tentu perlu dikonjugasikan seperti ini ya ya konjugasi dari aber itu ini yang di list ini yang disesuaikan dengan pokok kalimat yang menggunakannya ini ya nah konjugasi kata aber ini untuk bentuk presentnya itu ya ini e as a emo sabes an e as a emo sabes an jadi e ini untuk you as untuk tu dan seterusnya ya e as a emo sabes an ini nanti kita pakai Kemudian unsur pasado participio atau pas participle dari kata kerjanya. Nah, ini juga belum pernah kita bicarakan. Makanya sekarang akan kita bahas bagaimana membentuk kata kerja dalam bentuk pasado participio. Nah, kita lihat bahwa untuk kata kerja yang berakhiran AR nih, untuk kata kerja yang berakhiran AR maka membentuk kata kerja itu dalam bentuk pasado participio adalah dengan menggunakan akhiran ado. Ado untuk menggantikan akhiran ar pada kata kerjanya itu. Contohnya, kata kerja yang berakhiran ar ini contohnya komprar, ya. Komprar. Nah, nanti dari komprar ini akhiran ar-nya ini akan kita ganti dengan ado untuk membentuk pasado participio itu atau pas participle. Kalau gitu misalnya contohnya kompra, ya AR-nya kita hapus. Tuh ya. Kita ganti dengan ado. Jadi kita masukkan ado sini. Maka nanti hasilnya menjadi komprado. Ya, komprado. Ini bentuk pasado partisipionya. Kalau bahasa Inggris ada membeli kan buy, nanti pas partisipelnnya bought. Buy, bought, bought. Jadi pas komprado. Ini untuk kata kerja yang berakhiran "-ar". Untuk kata kerja yang berakhiran "-er", membentuknya dengan menggunakan akhiran "-ido". Untuk menggantikan akhiran "-er". -nya. Contohnya, satu kata kerja "-er", adalah "-komer". Nah, nanti kata "-komer", ini kalau mau dibentuk asado partisipial maka akhiran "-er"-nya diganti "-ido". Maka "-er"-nya kita hapus, diganti dengan "-ido" maka nanti hasilnya adalah komedo. Nah, komedo ini bentuk pas satu participio dari kata kerja komer. Kalau dalam bahasa Inggris kan makan to eat ya, to eat. Nanti bentuk pas participio-nya kan eaten. Nah, ini ini eaten di dalam bahasa Inggrisnya eaten. Untuk kata kerja yang berakhiran er, er uh, sorry, er nih, ini caranya sama dengan kata kerja yang berakhiran er, yaitu Akhiran penggantinya tuh ido seperti ini ido ido jadi ada kesamaan antara er dan ir. Contohnya kata kerja bibirnya berakhiran ir maka akhiran ir-nya ini kita ganti dengan ido sehingga hasilnya adalah kita masukkan ido sorry kita masukkan ido maka hasilnya bibido ya ini d ya ini d bebedo. So, Bido, be, be be, be kan to live ya. Ini live ya, artinya pas participle-nya pakai pakai ed dalam bahasa Inggris. Nah, beginilah cara membentuk kata kerja dalam bentuk pasado participio untuk kata kerja yang berakhiran r Sekali lagi, akhiran penggantinya ado. Contohnya komprado Untuk kata kerja berakhiran e -E er, Akhiran penggantinya ido, contohnya komer menjadi comido, dan untuk kata kerja yang berakhiran ir, akhiran penggantinya adalah ido, contohnya bibir menjadi bibido. Ya ini, inilah bentuk pas satu sepio. Nah, dengan pengetahuan ini, maka kita sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Spanyol dalam bentuk perfecto de indicativo ya untuk menyatakan bahwa suatu kejadian atau peristiwa atau kegiatan sudah terjadi. Contohnya begini. Contohnya ya. Ini contoh bahasa Indonesianya. Saya sudah apa, apa di bawahnya nanti. Saya sudah membeli kamus lah ya membeli sebuah kamus kamus dan maksudnya di sini kamus bahasa Spanyol ya membeli ya membeli Tuh. saya sudah membeli sebuah kamus ini peristiwa membelinya sudah terjadi inilah perfecto de Indic Indicativo. Atau, kalau bahasa Inggrisnya, present perfect tense. Nah, ini sudah, karena kita, kita sudah mengenal nih, unsur-unsur ini. Contohnya, saya kan you, kita sudah hafal sekali. You, sudah memilih untuk sudah itu, kita ambil yang ini. Konjugasi, konjugasi dari aber, sesuaikan dengan pokok kalimatnya. Ini kan you, jadi aber untuk you kan he, e, ya, e, jadi you, e. Ya, nah, yo eh tadi saya sudah membeli, membeli tadi komprar kemudian menjadi komprado kan bentuk pasado partisipionya. Jadi yo eh komprado, yo eh komprado. Ini kebaca nggak ini? Oke, maaf ya. Kami mundur supaya cukup, supaya cukup space-nya nih. Saya buah kamus. Yo, ya, minggir aja di sini. Yo he eh, comprado. Comprado. Tuh, ya. Saya sudah membeli. I have bought. Yo he eh, comprado sebuah kamus. Un diccionario. Diccionario. Ya, jadi. Yo he comprado un dictionary. Saya sudah membeli sebuah kamus. Bahasa Inggrisnya, I have bought a dictionary. Nah, di sini kalau tadi itu, I have bought. Berarti kalau bahasa Inggris itu kata kerja bantunya itu mengambil kata have. Ya, misalnya, I have bought. Nah, itu have-nya itu kalau di, di bahasa Spanyol, kata kerja bantunya mengambil Amber, jadi yo e. Eh. Kalau bahasa Inggris itu I have, gitu ya. I have bought a dictionary. Yo e eh, comprado un diccionario. Satu contoh yang melibatkan kata kerja berakhiran ar, yaitu comprar menjadi comprado. Ya. Nah, contoh kedua misalnya kita mengatakan hmm, ini. Ya, ini yang akan kita terjemahkan nanti. Misalnya hari ini atau katakanlah minggu ini ya, minggu ini minggu ini saya eh jangan saya lagi ya kan ini sudah saya ya. Pokok kalimatnya kita ganti kami, kami kan nosotros ya. Nosotros kami nanti ya hari ini kami kami ini jamak kan berarti saya dan beberapa orang lagi minggu ini kami sudah sudah apa makan Hah? ini kak ya makan ya ini sudah makan ya apa banyak buah-buahan jadi makan banyak buah-buahan sangat baik untuk kesehatan banyak buah buahan nah ini yang mau kita atau akan kita terjemahkan minggu ini kami sudah makan banyak buah-buahan maka ini nanti di sini ya ya di sini untuk kali market keduanya itu ya ini ini adalah ini nanti terjemahan dari yang ini ya oke ya. bagaimana nah kata keterangan minggu ini yaitu esta semana esta semana esta semana katanya Ah, minggu ini esta semana. Siapa kami yaitu nosotros. Nosotros. Sudah makan. Nah, sudahnya kita ngambil dari haber dan untuk nosotros yaitu hemos ya, hemos kan nosotros. Esta esta semana nosotros hemos. Cukup ini ya, kira ya emos cukup nggak ini kebaca ya 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 mudah-mudahan kedepannya kami bisa mengusahakan whiteboard yang lebih besar jadi nanti punya space ya nosotros uh, kalau mau di bawah nggak apa-apa ya supaya lebih kan? ya, supaya lebih jelas ini emos Nah, ini sudah faktor abernya sudah makan tadi itu kan makan ya makan itu kan bentuk pasado partispanya nih komido. jadi nosotros emos comido comido jadi kata komidonya tidak berubah untuk yo tu dan semuanya yang berubah itu nanti abernya tuh ya untuk nosotros kan emos. Kalau untuk yo tadi e, eh, untuk tu as gitu ya. Esta semana nosotros hemos comido apa katanya yang dimakan banyak tu muchas muchas frutas. Nah, nih. muchas banyak karena frutas feminin. Kalau ini benda untuk benda maskulin, nanti mengambil mucos, ya. Mucos amigos, banyak teman. Mucas frutas, banyak buah-buahan. Jadi ini, esta semana nosotros hemos comido muchas frutas. Minggu ini, kami sudah makan banyak buah-buahan. Gampang ya? Jadi, ini sudah contoh dua. Pertama menggunakan kata kerja AR, kedua menggunakan kata kerja ER, itu komer jadi komido. Ya, oke. Nah, kita teruskan untuk satu lagi yang melibatkan kata kerja IR nih ya, Ambil aja contohnya bibir ya, to leave Misalnya, ini kita hapus, nanti dilihat di videonya, bisa diulangi, dilihat kembali. Nah, contoh tiga, Ya, ini contohnya bahasa Indonesia -nya. misalnya katakan mereka, mereka ya supaya berubah uh, pokok kalimatnya. mereka kan Eos nanti ya, tapi ini mereka bahasa Indonesia dulu. Mereka sudah tinggal. Di ah, uh, Surabaya, misalnya gitu ya, Surabaya. Bertahun-tahun, jadi sudah lama ya, bertahun tahun. Misalnya sudah lama, sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun, apa-apa. Mereka sudah tinggal di Surabaya bertahun-tahun. Nah, ini akan kita terjemahkan. Ini juga sudah tadi ya. Jadi kita bisa hapus. Nah, nanti dilihat lagi di videonya. Dilihat ulang. Nah, sekarang kita akan terjemahkan ini, nomor tiga. Nah, ini nomor tiga ya. Mereka, tadi itu kan, EYOS. EYOS. Nah, untuk EOS, sudahnya ngambil abel. ya lihat aja daftarnya, di daftarnya EOS itu AN. E, AS, A, EMOS, ABES, AN. Nah, AN itu untuk EOS dan EOS. Dan juga untuk US, TEDES. EOS, AN. Dan lagi, ini bacanya AN gitu, jangan HAN. Karena H ha, tidak terdiucapkan diucapkan, tidak ya, tidak dibunyikan. Jadi, EOS, AN. Gitu, seolah-olah hanya itu nggak ada seolah-olah tapi harus ditulis karena memang ada tulisannya Eos an mereka sudah tinggalkan bibir tadi itu ya bibir menjadi bi bibido. bibir dua Eos an bibir dua bi they have lived bahasa they have lived Eos an bibir dua di mana n di kan n Surabaya. Surabaya, Surabaya, ya bertahun-tahun. Tuh ini kan biasanya selama bertahun-tahun. Nah boleh kita gunakan kata por tuh, selama itu por atau durante nanti boleh. Eos and vivido en Surabaya bertahun-tahun tuh por muchos años. Tapi muchas frutas ini muchos años nah, ini ya. Karena años masculine. Muchos. Cukup di sini. Años. Nah ini terjemahannya. Ellos an vivido en Surabaya por muchos años. Jadi rumusan ini sudah termasuk di situ. Yaitu mana? Subjeknya siapa? Ellos ya. Subjeknya sudah. Eos. Abernya mana? An. Karena subjeknya eos. Maka kita ambil yang an. Jadi an sudah. Nah ini kata, -kata kerja pasado nya mana? Ini. itu Jadi tiga unsur ini. Subjeknya ini kan. Eos. Ya, sorry. Subjeknya itu eos. Sudah. Oke. Okay. Abernya ada itu an. Ambao, pasado partisipionya ada nih Bibido. Jadi ketiga unsur ini subjek aware, dan pasado partisipil ada di sini. Ellos and Bibido. Yang lain keterangan. En Surabaya por muchos años. Mereka sudah tinggal di Surabaya bertahun-tahun. Ellos and Bibido en Surabaya por muchos años. Nah, oke. Okay. Nah, jadi sudah tiga contoh kalimat dalam bentuk perfecto de indicativo kalau dalam bahasa Inggrisnya itu present perfect tense yang melibatkan contohnya kata kerja berakhiran AR, kata kerja berakhiran ER dan kata kerja berakhiran IR. Maka untuk sementara cukup di, sampai di sini dulu ya. Nanti kita beri contoh-contoh yang lebih banyak. Oke. Okay? Nah, <tuh> seperti biasanya kami harap bisa di ikuti dan dipahami kemudian kalau dianggap bermanfaat ya tolong juga di like ya, dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe juga dan Pak Mi jelaskan selalu bahwa subscribe tidak uh, tidak memerlukan biaya subscribe itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu jadi tidak memerlukan biaya Nah, oke. Okay. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai nanti. Eh, muchas gracias. Hasta luego.